Halo sahabat tani semua. Nah, kali ini saya akan melanjutkan bagaimana caranya merawat kacang tanah yang sudah saya tanam di ember bekas cat ini. Dan kali ini kita lihat dari dekat ya teman-teman ya, bagaimana perkembangannya ya. Oke. Wah, ini sudah tinggi ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat nih ya. Oke teman ya, nah tadi sudah kita lihat dari dekat bahwa kacang tanahnya cukup subur sekali teman, jadi sampai tinggi ya teman ya. Nah ini kita begini teman ya. Oke, kali ini saya sangat khawatir dengan pertumbuhannya karena terlalu tinggi, khawatir nanti bisa roboh atau patah nanti batangnya ya. Jadi saya akan kasih penyangga dulu. Ini cukup tinggi nih. Oke, apa sih ya? Nah ini teman ya, ini takutnya roboh ini. Kita kasih penyangga ya teman. Thank you.
Oke teman ya, cukup tinggi dia teman. Wow, ini subur sekali. Jadi selanjutnya saya akan berikan pupuk dan penambahan media tanam sedikit agar kacang tanahnya betul-betul masuk ke dalam tanah guys, masuk ke dalam tanah ya. Oke, tunggu saya akan ambilkan pupuknya dulu ya. Oke teman-teman ya, saya akan gunakan pupuk ini teman, POC NASA. Dan juga satu lagi Power Nutrition NASA. Kita campur ya teman ya. Saya ambil air dulu. Nah, ini air kolam ya teman-teman ya. Oke, saya akan satu-satu saya kerjain dulu ya. Nah ini Power Nutrition satu sendok kecil, sendok kecil, sendok bayi ya teman ya. Nah kemudian ini ya POC NASA. Saya cuma kasih setengah itu botol aja. Sorry ya teman-teman ya, kebetulan ini hujan, jadi ya begitulah teman ya, nasib petani hujan-hujan pun harus disempatkan. Oke, kita siram ya. Dia tanamnya ya.
selesai. Oke teman-teman, mudah-mudahan nantinya kacang tanah ini isinya banyak, jadi kita bisa panen bagus, ya enggak? Oke ya teman-teman ya, demikian saja ya, dan jangan lupa ikuti perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan saat panen nanti buahnya banyak. Kalau banyak kan senang, kalau jadi petani ya enggak? Wah, oke, bye-bye.